Insyaallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulakan kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tafsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa tala alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Maksud dia, belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingati Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang telah diturunkan kitab padanya, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka sedangkan mereka masih belum insaf, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Surah Al-Hadid ayat ke-16. Kita baca tu nak ambil berkat kita, kita mulakan sebelum kita ambil hadis yang pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada tu yang mana dimulakan dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, maksudnya saya dah syarah kepada tuan-tuan puan-puan makna bismillahirrahmanirrahim, yang mana ta itu lil musahabati ma'at tabarruki, ismun itu minas sumuwa wal ulu. Ismun tu maksud dia apa? Ismun itu nama, daripada maksudnya sumuwa wal ulu, tinggi. Jadi di situ dapat faedah, sesiapa nak meletakkan nama pada anak dia, letak nama yang mulia dan tinggi. Jangan bubuh nama anak yang pelik-pelik. Kemudiannya ism Allah, Allah apa dia? Al-Zat wajibatul wujud al-mustahiq li jami'il kamalat wal munazzah an jami'in naqais. Yaitu Allah itu satu zat yang wajib kewujudannya, yang berhak kepada segala kesempurnaan, yang terhindar daripada segala kekurangan. Ar-Rahman apa dia? Al-Mun'imu bijalali ni'am, pemberi nikmat, nikmat-nikmat yang besar dan kasar. Contohnya mata, Allah beri semua orang mata. Allah memang pemurah. Kereta, Allah beri semua orang kereta. Kadang-kadang orang yang jahat lagi besar kereta dia, orang kafir lagi terang mata dia. Tapi tak semua dapat nikmat daripada sifat Allah Ar-Rahim, iaitu Al-Mun'imu bidata'i ni'am, iaitu memberi nikmat, nikmat-nikmat yang halus daripada nikmat yang kasar. Contohnya mata, nikmat halusnya penjagaan mata. Kereta, nikmat halusnya penjagaan kereta daripada pergi tempat maksiat. Kaki, nikmat yang halusnya penjagaan kaki dari melangkah tempat maksiat. Tangan, nikmat yang halus daripadanya jika dapat kasih daripada Allah, maka tuan-tuan dan dirahmati Allah, dijaga tangan kita daripada melakukan maksiat. Tak ramai dapat, nak dapat. Oh, kita dah sebut, bila orang kata awak cintakan Allah, cinta Allah, sayangkan Allah, sayang, pom-pom. Hidung tak mancung, pipi tersong-song. Dia suka orang, Allah tak suka dia. Allah tak suka dia sebab Allah tak syarat. Kalau Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan
satu dosa. Maksudnya bukan masuk, Allah jaga dia. Tadi dapat nikmat yang harus kerana apa? Kerana Allah kasih pada dia. Nak dapat kasih Allah, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut apa dia cakap. Ini kita tak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut hawa nafsu kita. Kita cukup takut tuan-tuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Ni Nabi kata, bila Nabi kata betul. Nabi kata apa? Al-kayyisu, orang yang bijaksana. Bila Nabi kata orang yang bijaksana, maka bijaksana sungguh orang. Orang kalau cakap dengan kita, awak ni cerdiklah, mungkin dia tipu, mungkin dia nak mengaku kita, mungkin dia nak buat sesuatu pada kita. Tapi Nabi bila kata cerdik, Nabi kata siapa orang cerdik kat muka bumi? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang bijaksana, orang yang merendah diri dia, dia tak rasa hebat duduk kat muka bumi Allah. Dia sama. Semalam saya ceramah dekat rumah, ada rumah Tan Sri. Yang datang semua Tan Sri, Tan Sri and the gang, datuk-datuk. Saya kata apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kata, janganlah kita gunakan pangkat yang diberikan. Kita bersyukur pada Allah kerana mungkin jasa kita maka diberikan Tan Sri dan Datuk. Tapi jangan digunakan untuk kita takabur dan memangkat diri. Kadang-kadang kita mengatakan, saya ini Datuk, saya Tan Sri, saya pun kata. Tapi manusia kan, memang. Tapi saya ada jasa, saya buat, saya Datuk. Dan itu dapat tansi, tak lama lagi saya dapat tun pula. Tapi, Datuk, manusia kan? Memanglah saya manusia. Saya ingat kau mengalu asing tadi. Kalau mengalu asing, saya pelik. Sebab apa? Saya akan respect, akan pelik kalau orang tu. Ha? Kita hebat macam mana pun, kita berak cangkup juga entah macam. Betul tidak? Paling kurang pun duduk tu. Duduk. Kalau tuan-tuan boleh tekan sui di keluar kat dinding tadi tuan-tuan, aku dekat respect tuan-tuan. Tapi sama. Bila air cantik macam mana, cuma kita hormat kerana jasa dia yang lain. Itu saja. Seorang kaya kita hormati dia bukan kerana kekayaannya, tapi kerana sifat dan kemauan dia. Itu kita hormat dia. Seorang ulama kita hormat dia. Kerana apa? Kerana ilmu yang disampaikan pada kita. Sedangkan batang tubuh kita semuanya sama. Tuan-tuan dan terhadap Allah SWT. Karena itu Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Dan dia beramal dengan sesuatu yang selepas mati. Dia nampaknya dia tidak usah pakaian, tapi kita usah itu sebab untuk dia masuk surga. Rumah dia besar, rumah itu sebab untuk masuk surga. Anak dia ramai, anak itu sebab untuk masuk surga. Tiba-tiba Nabi kata, wal ahmaku. Allah. Ini Nabi cakap, ahmak ini orang paling bodoh. Nabi kata, bila kita kata orang bodoh, mungkin kita yang bodoh. Tapi bila Nabi cakap, memang bodoh betul. Bila sebut ahmak ni, jangan bayar orang mencuri, curi-curi, ada satu tak curi. Nah, dia ni ahmak. Dah! Ahmak ni mana? Bodoh. Nah, dia paling bodoh. Atau ahmak. Sekumpulan bodoh, dia paling bodoh. Nabi kata apa? Wal ahmak. Siapa yang paling bodoh orang ke bumi? Man atba'a nafsahu hawa. Yang membiarkan nafsu dia ikut hawa. Maknanya itu engkar pada Allah kerana nak memuaskan hawa nafsu. Tapi dalam masa yang sama, wa tamanni Allah. Ini Pak Kinarto je, Encik naik pas satu lagi. Takpelah saya naik ni, mana tahu kok sampai Kelantan.
sedap punya ayah. Nak asal tak? Tak apalah, saya minum air je. Eh, nak asal ayah ke tempat ayah? Tak apalah, mana tahu kok minum-minum air ni ayah saya. Kan paling bodoh tu. Kita nak syurga, ikut jalan pergi syurga. Nak syurga, tapi ikut jalan pergi tempat tu. Nabi kata orang yang enggak paling bodoh. Nampak macam orang kata Allah. Maka kita jangan ikut hawa nafsu kita. Kita ikut yang ditunjukkan oleh Allah. Dan Alhamdulillah kita ini nak mencita jelaskan pada kita hadis tentang penawar bagi hati kita. Baik, kita tengok hadis yang pertama malam ini. InsyaAllah. Dengar ni hadis Nabi Anas bin Malik. Kalau dia nak baca hadis Nabi, orang kalau tanya Anas, Anas ni khadam Nabi. Dia kata, wahai Anas, aku nak dengar sesuatu yang disampaikan Nabi kepadamu. Nanti kejap, dia pun masuk dalam. Dia masuk dalam, dia mandi, dia berwangi-wangi, dia pakai tubah dia, dia naik atas tempat tinggi, dia duduk, dia berbaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya hormat dia pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita zaman sekarang main bedal. Imam-imam khutbah pun kadang-kadang main bedal. Kadang hadis bunyi man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Tapi dia sebut man ra'i minkum. Saya tiba mungkin orang kata ustaz silap sikit je dah. Ni hadis Nabi. Patutnya kalau kita nampak Nabi tinggi pada mata kita, maka kita bersungguh